Bulan Julai ini Laura Medina Cafe ada promosi istimewa untuk dua menu terbaru diorang, iaitu Ayam Korea, Soy Garlic dan juga Four Seasons. Apa lagi? Pergi sebu Laura Medina Cafe sekarang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Review Portuguese Chicken Burger dengan harga RM17, RM16.99. Aku bagi 50, aku tak ada duit shilling baki. So, RM17. Aku dapat satu biji burger, Portuguese chicken burger, satu fries dan juga satu air Fanta. Fanta, benda lah, Fanta. Air dah cair ni, aku beli drive-thru. Lepas tu tadi, fries aku makan dalam kereta. Sebab balik-balik dia sejuk, dah tak sedap kan. So, aku sebenarnya tak ada mood nak buat review ni, tapi sebab aku nak beli benda ni, nak rasa, dan aku rasa sekali je aku akan beli benda ni. So, aku terpaksa rakam video saja nak review. Gedik kan. So, jom kita rasa Portuguese chicken burger. Aku ingat first dia bentuk petak, you know. Lepas tu tengok-tengok, oh, dia burger oblong panjang kan. So, jom kita buka. Kita bedah siasat apa yang ada kat dalam. Sorry lah, sesemua sikit. Tuyuk. Eh, bau. Bau ni ya. Bau percik. So, dia bagi aku burger terbalik. Dekat atas ni, dia ada roti. Kan, aku nampak. Roti sesame. Aku tak pasti apa benda yang kat atas ni. So bila kita bedah, dia ada dia punya salad. Okay, salad yang warna-warni punya salad tu. Kobis kan, kobis yang berwarna-warni tu. Dan kita ada chicken patty. Fuck. So kita ada chicken patty yang digoreng dan dicelup dengan sos Portugis dia. Dan bawah aku rasa tak ada apa-apa. So jom kita cuba makan Portuguese chicken burger. Nampak kan? Okay. It's quite messy. Tapi bau dia bau kari. Bau kari. Mi kari. Oh, sepah ni. Dia rasa kari ya. Dia macam seolah-olah kau pernah makan mi kari kan. Kari laksa daripada chicken shop punya ni. Dia bukan kari, kari ikan, kari ayam. Dia kari mi kari punya kuah tu. Rasa dia macam tu. Tapi dia dalam bentuk burger. Rasa dia, tak lah, aku rasa macam pelik pun dia. Sebab aku duk bayangkan macam Portuguese grill ke apa. Rasa dia macam tu. Tapi ni rasa kari. Aku tak tahu, aku tak pasti. Bukan sebab aku sesama, tapi sesama aku tak adalah teruk sangat. Boleh rasa benda ni. Dia sepatutnya rasa apa sebenarnya Portuguese ni. Sebab bila dia kata Portuguese tu, aku duk bayangkan tu Portuguese grill ni, ikan pari sambal kat bakar pun tu kan. Tapi ni kenapa rasa kari? Memang masakan Portuguese rasa dia rasa kari.
Itu je review untuk ini. Portuguese chicken burger, tapi rasa burger kari ayam. Pendengar juga, you guys dah pernah makan yang burger ni, jangan lupa komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan ni apa lagi? Bisa vlog ke datang.